Assalamualaikum. Halo sahabat glowing. Apa kabar semuanya nih? Semoga baik-baik aja dalam keadaan sehat semua ya. Kembali lagi Eno Glowing ke kawasan Kota Tua. Kawasan Kota Tua ini telah diresmikan Gubernur Anies Baswedan. Hasil revitalisasi merubah total Kota Tua menjadi cantik dengan nuansa bangunan bergaya Eropa abad 17. Meski disebut Kota Tua, namun oleh Gubernur Anies Baswedan dibumbui dengan kota modern. Lihat aja nih, pedestrian dibuat dengan memperhatikan estetika. Ada lampu penerang, kursi taman modern, kolam air mancur, dan jalur sepeda. Jalur sepeda mengelilingi kawasan ini untuk mengakomodir para pesepeda. Berkeliling Kota Tua selain berjalan kaki, memang lebih asik kalau bersepeda. Seperti juga yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dengan bersepeda, Anies sekaligus menemui dan menyapa warga di Kota Tua. Sensasi bersepeda di Kota Tua sangat mengesankan. Apalagi dengan pemandangan bangunan tua, tapi nggak kuno. Nah, bagi warga yang berkunjung ke Kota Tua, disarankan tidak membawa kendaraan pribadi. Gunakan transportasi umum atau bersepeda. Oke sahabat glowing, terima kasih sudah menonton channel Eno Glowing sampai selesai. Dan tidak skip iklannya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Tetap jaga prokes ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah tua.